Welcome, selamat datang, dishnellahari.com. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Halo guys. Selamat pagi, pagi, siang, sore, bagi yang nonton apapun. Kali ini aku yang paling bagus di dunia. Oke, oke. Video ini, kali ini aku akan membuat sarimi. Cara membuat sarimi, terutama mie goreng. Kemarin kan aku udah buat, tapi mie godok, sekarang mie goreng. Ini langsung aja ya, bahan-bahannya. Dan pasti sarimi, itu aja. Peso, peso atau gunting buat ngetok-ngetok nanti. Gak bisa membuka kan pakai gunting atau pisau tadi. Yang kedua sendok, sendok makan aja, cukup satu. Terus panci, panci ini buat diisi air, terus masukin ke kompor. Terus jangan lupa air biasa aja. Udah langsung aja kita isi air, paling enggak seperempat pancinya. Guys, udah keisi ini. Kalau udah diisi seperti ini, langsung kita masukin ke kompor. Oh ya, jangan lupa berdoa kalau mau membuat biar lancar. Oke, langsung kita buka caranya. Oh ya, jangan lupa nyalakan kompornya dulu. Ini ditunggu sampai mendidih, kurang lebihnya 5 menit itu udah mendidih. Dan siapkan piring juga, jangan lupa nanti di wadah pun ambil atau mangkok guys, piring mangkok kecil. Jangan lupa dibuka. Besok buka bumbunya. Ini bumbunya ya. Biasa ada 3 daging triknya. Ini kalau aku nggak patut suka, jadi nggak kita pakai. Nanti tak makan sendiri. Ini bumbu bubuknya. Ini minyak, saus, dan kecap. Jangan lupa nanti dicampur tiap hari. Oh ya, tunggu. Kalian tahu ini buat apa? Buat ngaduk lah. Tunggu kurang lebih 5 menit. Oh ya guys, jangan lupa di subscribe ya channel ini. Dan jangan malu-malu untuk komen kurang gimana, pasti kurang aja lah. Jangan lupa di like juga. Nah, bisa ya di share kan kami dan memberi pengetahuan iki, cara gawe sarimi ini nih cepet ya pena. Pasti sih bagi wong lanang-lanang ora tau masak, sangat cara gawe sarimi. Nah, delok video iki tinggal langsung iso dijamin. Empat lagi diam ya. 3 menit guys. 2 menit lagi nih. Mau sarinya langsung masukin aja. Jangan lupa di subscribe lo, klik tombol subscribe. Oh ya, bagi kalian semua aku ada ini apa? Informasi apa ya? Ya hal terbaik untuk lo. Dan selamat channelku udah 1000k. Makasih ya buat kalian yang udah subscribe, udah komen, like dan nonton. Jangan bosen nonton pokoknya. Makasih banget ya. Besok kalau udah 1 juta ya tak bagi-bagi hasil dari ini ya. Oke, okay. Ini udah 5 menit dan umum. Nah, ini langsung masukin aja ya. Oke, okay. Ya.
guys, jangan lupa di subscribe lo ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata. Oh ya guys, aku juga mau ngucapin selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya sekeluarga minta maaf kalau ada kesalahan pada kalian semua. Pasti banyak lah, semua orang pasti punya kesalahan. Jadi mohon dimaafkan ya. Kalian juga kalau punya salah nanti tak maafkan. Oke, makasih. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan malu-malu main ke rumahku, nanti tak keisangin. Jangan lupa di subscribe dulu. Bentar lagi matang, ini baru 2 menit. Ini ceritanya aku nang mas dulu. Pernah dimasak ke rano lawo. Gak cari nge, sekalian gak ada tutorial. Bentar lagi matang, semangat 1 menit lagi. Aduk-aduk ya. Nih, kalau enggak nanti matangnya enggak merata. Panas, guys. Bentar lagi matang. Jangan lupa di-subscribe. Nang omah dhewe yo ngene iki lur, masak dhewe, ngombe dhewe, apa-apa dhewe wae. Yo nek sok nang ndek bocor ayo ora. Doakan aja cepat rapi. Sudah matang, guys. Kalau udah matang, langsung kita tiriskan aja pakai anu apa? Nek ini namanya saringan tahu, eh. Ini diangkat, dituangkan, airnya dibuang. Kalau nggak ada ini, tanu langsung dituangkan aja. Ditahan pakai sendok ini. Oke, tak saring dulu ya. Langsung tuangkan aja. Guys, nunggu saya. Kita tuliskan. Bagus dong, 200. Guys, bisa tiriskan. Jadi tinggal lopok kenang mangkok ini sini disampai bumbu. Iya. Aduh. Gitu. Ini bumbunya. Yep. Ini. Diaduk aduk sih. Dan mencampur. Bisa tiris. Ini makanan terpraktis kalau membuat. Gak usah ribet. Ini makannya kos biasanya. Guys, langsung dimasukin aja. Lum. Mau cepat nyampur bumbunya ya pakai air sedikit. Kalau aku nggak usah sih, udah bisa nyampur sendiri. Tidak lama. Campur terus. Nah, oke. Oke guys. Selesai. Yuk makan yuk. Sekarang jangan lupa pakai nasi biar lemu guys. Tidak perlu aku buruk. Masak goreng nih pastinya. Oke. Itu ada orang proses ambil sego. Sega. Ambil piring dulu ini. Sendok wah, sendoknya habis. Tatar. Ambil sendok secukupnya aja. Ini buat ambil nasi. Kalau yang tadi kan buat mie, dia ada dua. Ambil piring, siapkan sini, ciduk dari biji kol. Dua. Ribet amat sih. Aduh, dikit aja. Untung dimasak besok juga. Orang mengenal pun.
sesudah ini. Dah siap ini, dah siap. Siap. Wah, enggak ada kerupuk. Banyak aja makanan, banyak. Makanan tuan kerupuk, banyak itu kacang campur gandum goreng biasa, ya tuh. Ojo lali, lali subscribe oke. Okay. Ki enake nek madan iki karo ndelok TV. Yo ngene guys, omah guys. Rene bae. Motore nyong, kayaknya motore. Keren kan, kan sing arep model yo lek kayak. Gratis ora bayar. Nek iso masak bayar. Kayak ini ya kayak iya lah. Rene bae, sing penting iso nggo guru ora kudanan ora kepanasan. Oke okay guys, tak makan disit ya. Jangan lupa di subscribe, di like loh. Saya tak makan sih ya guys. Oke okay, bye. Jangan lupa di subscribe. Bye bye. Bye 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 bye. Nokut guys, matang guys, rampung dong guys. Tek, teng, teng. Ojo lali berpadang. Ngombe ya. Mungkin disit. Tuh. Alhamdulillah. Nah, ojo lali nek permadang piring, gelas, sendok, garpu biasai. Tapi menandakan ya Kak Dewi ini berbakti kepada orang tua. Nah saya kira saya kapan sih penolak tamu pertama kek ini namanya orang yang berbakti kepada orang tua. Saya ini sih ya. Aduh kacau. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton nih video yang ini. Jangan lupa cek video-video yang sebelumnya juga. Jangan lupa menunggu video selanjutnya. Oke, jangan lupa di-subscribe. Makasih udah yang udah nonton, like. Jangan lupa support saya terus untuk membuat video-video gokil, lucu dan apalah. Oke, ya makasih, jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe. Oke, jangan lupa di-subscribe. Terima kasih ya. Ketemu besok lagi. Bye bye. Makasih, jangan lupa di-subscribe loh. Bye.